Wih, lu minum apa? Minum susu? Susu apa? Susu Dankau. Ya, udah gede minum Dankau. Gua sih susu bendera. Emang kenapa? Susu saya, susu bendera. Oh, aduh mekanik, Dek. Yakin lu suka susu bendera? Iyalah, tapi semua suka Dankau. Mana ada? Lu tahu kata-kata Dankau gak? Apaan? Aku Dankau, suka Dankau. Wih, muka gua ganteng gak sih? Muka lu IPA banget sih. Maksud? Muka lu kayak kalium, elektron, nitrogen, tantalum, newton, gravitasi. Hah? Tentang? Oh, mau adu mekanik, Dek. Kalau muka lu sih kayak agar-agar kaki di bahasa Inggris. Apaan? Jelek. Wih, ngapain lu? Mikir. Bener. Lu tahu kata-kata ini gak? Apaan? Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Berarti kalau gua mikirin lu dan gua mikirin lu, kita jadi. Lah, gua jadi lu. Lah, gua jadi lu. Bener. Coba kita pikirin satu hewan. Hah? Hah? Hey! Babi gitu. Weh, mau minum kopi enggak? Enggak, makan permen aja. Apa? Dia nolak. Perlu diberi paham. Weh, lu tahu kata-kata kopi kapal api enggak? Apaan? Kapal api, jelas lebih enak. Oh, aduh mekanik iklan, Dek. Zaman sekarang pengen ngopi. Wah, ribut ini. Lu tahu kata-kata kopi kok enggak? Hah? Kopi kok, gantinya ngopi. Wih, lu minum apa? Minum susu. Susu apa? Susu Dankau. Ya, udah gede minum Dankau. Gua sih susu bendera. Emang kenapa? Susu saya, susu bendera. Oh, aduh mekanik, Dek. Yakin lu suka susu bendera? Iyalah, tapi semua suka Dankau. Mana ada? Lu tahu kata-kata Dankau gak? Apaan? Aku Dankau, suka Dankau. Wih, foto gue cakep gak? Jelek banget. Apa? Itu cuman foto tembok. Justru itu cakep. Mana ada? Cakep itu putih. Itu mah di Tiongkok. Cakep itu matanya indah. Itu mah di Arab Saudi. Cakep itu lehernya panjang. Itu mah di Myanmar. Terus kalau cakep di Indonesia gimana? Tutorial cakep. Anda hanya perlu memperlihatkan rambut bersama dengan tembok kepada orang-orang. Dan selamat, Anda terlihat sangat tampan. Weh, gue ganteng gak? Galium-kalium. Hah? Gak. Oh, mau ngadu mekanik. Weh, simbol hidrogen iodida dalam kimia apa? HI, simbol karbon monoksida, CO. Simbol galium, GA. Kalau simbol nitrogen, N. Nah, kalau digabung, Hai Chogan. Iya, kenapa ya? Wih, gue pinter gak? Enggak. Gue bisa bikin lu bingung gak? Enggak. 8 dibagi 2 berapa? 4 lah. Salah. Lah terus? 0 lah. Kok gitu? 8 dibagi 2. Iya juga. Dia berhasil bikin gue bingung. Tapi lu gak pinter. Gue pinter 1, 2, 3. Hah? Maksud? Arti angka 1, 2, 3 apa? I agree. I agree artinya? Saya setuju. Oh, jadi lu setuju gue pintar? Wih, gue pintar gak? Enggak. Gue bisa bikin lu bingung gak? Enggak. 8 dibagi 2 berapa? 4 lah. Salah. Lah terus? 0 lah. Kok gitu? 8 dibagi 2. Iya juga. Dia berhasil bikin gue bingung. Tapi lu gak pintar. Gue pintar 1, 2, 3. Hah? Maksud? Arti angka 1, 2, 3 apa? I agree. I agree artinya? Saya setuju. Oh, jadi lu setuju gue pintar? Di Indonesia tiap traveling kalau nggak delay urusan bagasi hilang-hilangan. Jadi ada beberapa penumpang yang bagasinya hilang termasuk gue. Ya, yang ini juga nih salah satunya. Tapi bedanya kalau gue dari tadi ngomel-ngomel, ini si mas-mas ini nih bisa santai banget kayak kok bisa gitu mas deh. Eh, kamu mau makan apa? Terserah. Terserah. Kamu tahu artinya terserah nggak sih? Ya, suka-suka kamu. Salah. Dengerin baik-baik. Ter itu artinya sangat. Serah itu artinya memberikan. Kalau digabung jadinya
sangat memberikan. Sangat memberikan apa? Sangat memberikan kesempatan kepadamu untuk memilih makan. Eh, mau kemana kamu? Kita putus. Weh, singkatan kilogram apa? KG. Kalau ditambah N, jadinya kangen. Pasti baper nih dia. KG tambah N. Oh. N kan sama dengan Newton, berarti satuannya kita samain dulu. 1 kilogram sama dengan 9,8 Newton. Berarti 9,8N tambah 1N sama dengan 10,8N. Bener gak sih? Aduh, gue kurang pintar, maaf ya. Oh, enggak kok, lu gak salah. Gue yang salah. Salah orang. Ciri-ciri orang diet, cek. Oke, pokoknya gue harus diet hari ini. Ah, sekali aja gak apa-apalah. Aduh, kenapa gue makan? Nyesel banget. Oke, pokoknya gue harus diet hari ini. Sekali aja kok. Woi, lu kan mau diet. Tenang, gue tahu solusinya. Hah, gimana tuh? Pakai Flimil, minuman pengganti makanan. Minuman emang bisa bikin kenyang? Bisa lah, kalau lu mau diet minum ini bosku. Cuman minum udah bikin kenyang. Tinggal tuang satu saset ke gelas berisi air putih sebanyak 200 ml, terus kocok deh. Bisa kamu jadiin pengganti makan siang atau makan malam. Wih, mau dong. Beli aja di Shopee. Gantinya makanan, Flimilin aja. Weh, kemarin gua ngasih hadiah ke doi. Terus, jadi ceritanya tuh. Eh, makasih loh kacamatanya. Iya, tapi itu aku belinya ukuran cowok loh. Biar kita sama. Oh, nggak apa-apa. Soalnya biar cowok aku bisa pakai juga. Wah, lu mending bulan pintu sih. Hah? Bulan pintu? Coba bahasa Inggrisnya bulan pintu apa? Bulan pintu? Moon? Door? Karena gua cowoknya. Jutsu! Iya. Wih, lu minum apa? Minum susu. Susu apa? Susu Dankau. Ya, udah gede minum Dankau. Gua sih susu bendera. Emang kenapa? Susu saya, susu bendera. Oh, aduh mekanik, Dek. Yakin lu suka susu bendera? Iyalah, tapi semua suka Dankau. Mana ada? Lu tahu kata-kata Dankau gak? Apaan? Aku Dankau, suka Dankau. Di Indonesia tiap traveling kalau nggak delay urusan bagasi hilang-hilangan. Jadi ada beberapa penumpang yang bagasinya hilang termasuk gue. Ya yang ini juga nih salah satunya. Tapi bedanya kalau gue dari tadi ngomel-ngomel, ini si mas-mas ini nih bisa santai banget kayak kok bisa gitu mas deh. Mas, tadi hilang ya bagasinya? Ini mas yang ditikut ya? Ini mas, paling ngurusin. Tadi aku ngeliat mas juga kelarangan bagasi ya? Iya nih, dua koper saya hilang. Pusing banget nggak sih? Terus gimana ya? Ya sih mas, tapi aku malah diambil pusing lah. Karena aku udah tinggal ngeklaim ke asuransi aku aja. Lah, emangnya kalau bagasi bisa diganti kalau hilang? Bisa mas, biasanya aku pakai Tokopedia Indonesia. Nah itu dia bisa nge-cover bagasi yang hilang sama bagasi yang rusak. Lah, baru tahu saya. Kira-kira ribet nggak tuh urusnya? Nggak kok, ini aku udah dibantu sama call center ya. DTW aku duluan ya mas ya. Weh, jagain air gua dong. Yang kuning. Iya, jangan diminum ya. Oke. Sip. Sip? Sip apaan? Minum sedikit-sedikit. Oke. Woi, kenapa lu minum? Kan lu yang nyuruh. Gua bilang jangan. Lu bilang sip. Ya udahlah, ini kan cuma teh. Itu bukan teh. Wih, lu ganteng dah hari ini. Wih, ucapan adalah doa tahu. Dia jadi ganteng. Kalau gitu gua kerjain dia aja. Lah, kok lu gak jadi jelek? Padahal ucapan adalah doa. Tapi kan ini ketikan. Iya juga. Ya udah kalau gitu. Lu sok ganteng. Lah, kok malah makin ganteng?